Hai, bertemu kembali kita di pagi hari. Kalau dengar petang tu, ulangi dia deh. Ha, dalam wayar kita bersama dengan tiga sobat kadron dan juga wak lolok hari ni nak bercerita pasal lupa diri. Lupa diri. Ha, jangan duk lupa diri deh kalau kita berjaya. Jom dengan ke perkongsian seterusnya. Oh, tunggu. Kekolingo. Cabut kaki dia. Oh. Aduh. Oh, kak. Kita gapo kita tengok. Wak. 2 jam dah wak kita tengok Khabib dengan McGregor. Lawan. McGregor pun. Bukan. Dia punya lawan semua. Wak. McGregor. McGregor. Gitulah. Ha, payah juga nak sebut wak. Wak tunggu juga ni. Masuk ke lagi. Masuk ke cucuk tak masuk. Siapa dia? Rikishi. Tak ada dah wak. Itu dah WWE. Okay. Wak, kalau kita tengok Khabib ni, wak tak? Ha. Oh, bagus dia. Saya wak dah. Saya bila wak? Ha, masalah lah. Tak lah. Laju. Itu bukan kereta drone ke, wak? Wak nak tanya kan. Bukan saya dengan dia. Oh, berit. Drone, mari minum dulu. Oh, tak apa. Aku apa ya? Oh, lewat sikit. Aku gini dulu. Tak sengih kereta. Wak. Kau ada masalah dengan dia? Tak ada, wak. Sejujurnya, wak 3 bulan dah. Kau tak lepak dengan drone. Hari kedua. Tak apa. Aku berhenti lah sekali ni. Berhenti pula dah? Berhenti tak apa. Ada air tu. Kajah dia, hei. Kajah. Kajah depan nampak tu, kan? Kajah. Hai, tak nyauk kajah. Nak air, mari air go tu lah. NW lah, kajah. Bubuk ais kering. Ilinya dia. Wow, pagi-pagi NW. Wow, drone. Eh, buat mau makan ke pagi ni? Makan dah. Buat makan dah? Ya, makan dah. Tak apa-apa. Makan dah. Kawai bayar ni. Aduh, nampak molek dek. Maaf lah, wak nak tanya drone boleh ke? Kenapa dia, wak? Jadi, wak tengok drone ni tidak pengen dulu lah. Bapa? Mula tak ada bulu, lho ni ada bulu janggut dah. Bukan sebab tu. Bukan sebab tu. Kan dia dah berubah. Kan kita sembah lain. Bukan yang tu. Bagi tahu dia, wak. Gini drone. Mahalah sebagai orang semak pada kai ni. Wak rasa bertanggungjawab lah. Nak tanya drone. Bapa wak gelap? Wak sedih. Sedih bapa? Sedih mula dua ni saya baik. Bapa lho ni nampak sepuk nyombong. Drone. Aku bukan tok si oyak drone. Tapi gitulah. Lama dah. Alah ni lah Melayu ni. Aduh lah. Berhenal lah nak deki dengan orang. Bukan deki drone. Kamu tu mu kerja biasa-biasa. Macam kerja biasa. Wak dah main lepot dengan wak. Siapa bila kita kena ada kemajuan? Habis tu kalau drone berjaya, drone nak lupa kita orang macam tu. Bukan masalah lupa. Masa tu tak ada. Masa mencemburui aku. Tingginya belagak dia wak. Sekejap. Hello. Yes honey. Wait for me, okay? And in 10 minutes, okay? I go to you. Express kau dah, awak sebut nanti. Okay. Bye-bye, honey. Ya, sorry. Kayu ni, wak. Cakap orang putih. Tak bunyi kelatih, wak. Ya, lagu mana sebenarnya? Kau nak kecek dengan honey dia. Honey tu sayang. Duduk kalau lupa. Ya. Drone, kita ni kalau pun... Bukan nak pesan ke apa, drone. Kita tengok ni lah, Khabib tu. Kan, walaupun dia juara dunia, MMA, tak pernah berlagak. Dia tetap tunduk ke tanah. Ucap alhamdulillah walaupun dia menang, wak. Kan, wak kan? Tengok drone. Walaupun kai dia tolol lagu tu. Dok. Tapi dia nasihat drone ni sebab dia sayang baik ke kita, dok. Kita semua ni ibarat kata isi dengan kuku dah, sayang rapat. Tidak kira lah walaupun lama tak jumpa, naik pakat kau ke apa. Wak ucap tahniah. Mula-mula wak ucap tahniah di atas kenaikan pakat drone. Lepas tu juga tahniah kerana memiliki kereta impian dah lalu ni. Dulu duk minat wayak kokai kan. Betul ni buat atau tolak wai? Duk kereta dia naik cak ni. Siap buat wallpaper ke apa semua. Lalu ni boleh pakat. Jadi kak nasihat wak lah. Wak nasihat tadi kan nasihat tu. Seberjaya mana kita pun drone, kita janganlah sombong dengan orang. Ambil contoh sidewalk. Nama kedua sidewalk orang gocoh tu. Janin eh? Khabib. Banyak Janin. Janin dah dia. Nak saudara dia. Janin dia pun kena gocoh. Mu ni pun baru masuk kita ni. Bukan. Dua. Cerita pasal mu ni. Nanti tu sebelum panjang nak telefon sekali lagi. Hello honey. Cancel date tu date. Dahulukan saya drone. Bukan drone. Bukan apa pun drone. Tengok mu berubah banyak drone. Jadi sebelum mu berubah lebih lagi, better kita orang tegur drone. Sebab drone nak naik kejap je. Nak naik
kejap dah. Nak jatuh pun kejap juga. Nak naik susah. Nak naik susah, nak jatuh pun kejap je. Jatuh kejap je. Ingatlah masa kita di atas ni, ingatlah siapa berada semasa kita di bawah dulu. Masa kita peluk tiga orang. Jaga. Apa yang gini dah. Jaga. Bawa apa ni? Eh, nanti tu jaga cerita ni aku orang kena ni. 4-5 minggu dah tak kena pun dah. Kali dia kena, ambil. Tapi tak apalah. Aku pihak lah. Ambo pun minta maaf lah dengan awak, dengan deh. Bukan kata nak nyamu diri, tapi yalah kadang-kadang kita fikir bila lagi kita nak boleh nyombo. Jadi kadang agen ni bukan nak nyombo. Bila lagi kita boleh jadi kadang agen ni deh. Tapi ambo pihak lah. Ambo duduk dekat kampung gini lah. Ambo pun nak dekat kampung balik lah. Jadi habis minggu depan ni tak ada duduk ban, ada kampung lah aku deh. Biarlah hak jaya tu berjaya. Cuma nasihat jangan sombong. Itu saja. Gitulah awak deh. Jadi kita salah-salah drone eh. Tak maaf deh. Kaja-kaja. Tak jadi kita bayar tadi tu. Kau jadi pula. Shalom. Alhamdulillah. Kembali ke makan jalan belaka. Kaja, buat bayar deh. Ingat atau adik kakak, tinggi mana pun kita duduk, kena ingat juga, kena bapa tengok juga bawah. Belik dah ayat dia, tak apalah. Dengarkanlah untuk warrior kita, pastinya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.